Anda menyaksikan Top Story Prime Time Berita 1 TV bersama saya Eliza Hasan. KPK kembali memeriksa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama istrinya sebagai tersangka kasus suap panitera PT UN Medan. Malaysia meminta bantuan mencari serpihan MH370 di Pulau Reunion. Hari ini menjadi hari terakhir pendaftaran calon kepala daerah untuk bertarung di Pilkada serentak Desember mendatang. Prime Time Talk hari ini bertajuk Halal Haram BPJS Kesehatan. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Group.